Abis D apa? C. C ini bukan begitu kita belajarnya. Karena itu C mau yang dulu bisa. C kayak gini, bisa kan? Kita belajarnya C yang berbentuk D. Mana? Di kolom 12 metok 2B. Bentuknya seperti D, tangannya. Lu om lihat mah. Benar atau benar? Di atas lo mau ini buat di atas ini buat ini berarti sini ya lihat dari atasnya. Nah di senar satu dari mana di senar satu dan jari telunjuk di senar tiga. C ya, C yang berbentuk D. Nah, berarti kita dari C ke E, D, E, F, D, E nya mana? Yang berbentuk D, E. Di kolam 1, 2, 3, 4. Kolom 4 mana? Hitung dari 1, kolom 4. Ya. E. Lagi E, F. F nya mana? E ke F setengah, gesernya setengah. F. Lagi F apa? G. G nya mana? F. Di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kolom 7 ya. Kamu mantep di sini. 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. Nah, op, di titik sini boy. Nih, ya, di titik kurang. Nah, G ya. Nanti kita harus hafalin G, E, F, G, A, D, C. Untuk D. Oke. Sekarang om tanya huruf D mana? Grip D. Grip D. D. Kita belajar berbentuk D. D. Oke. Okay. Oh, apa? Kurang
Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kolom 8 hitung dari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, pintar. Di kolom 8. Oke. Kita amalin dulu ya. D. Mana? Iya. String. Mau dipakai yang ini? Agak udah setelan dia. Setelan ini nggak masuk. Megangnya belum pas. D, E, F. Mana? D, E nya di kolom berapa? Ingetin 1, 2, 3, 4. Di kolom 4 E nya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. F-nya di kolom berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kurang mundur. Mana sih? Ya.
listrik.